بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له وما يدل للضلال فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتاب الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تذكروا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء kita kembali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita uh, kembali dipertemukan pada uh, pembahasan dalam ilmu nubuah. Sebelumnya kita telah membahas ya, dalam ilmu nubuah episode yang pertama bukti-bukti akan kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita membahas dalil pertama yang menunjukkan kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi adalah mukjizat yang nyata, mukjizat yang beliau bawakan sebagai penguat akan kenabian Muhammad SAW. Demikian pula ramalan-ramalan yang disebut oleh Nabi SAW tentang masa depan semuanya terjadi. Kemudian berikutnya dalil nubuah yang menguatkan kenabian Muhammad SAW adalah Al-Quran Al Al-Quran Al Al ini merupakan sebesar-besar mukjizat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam Al Quran menceritakan tentang masa lalu tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu dan apa yang dikisahkan oleh Al Quran ya, menurut ahli arkeologi dengan penemuan-penemuan mereka itu membenarkan apa yang disebutkan oleh uh, Al Quran penemuan-penemuan ya, ahli arkeologi itu membenarkan apa yang telah uh, disampaikan diceritakan oleh Al Quran seperti peninggalan kaum samud kaum Ma'ad Demikian pula tenggelamnya Firaun bersama pasukannya di Laut Merah. Peninggalan-peninggalannya ada. Demikian pula jenazah, ya jasad Firaun masih ada. Ya, sampai ahli peneliti ketika meneliti jasadnya Firaun itu mengandung zat garam. Itu persis seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Firaun mati ditenggelamkan sehingga membuat peneliti jasad Firaun ini masuk ke dalam agama Islam. Ya, karena persis seperti apa yang dikabarkan Al-Qur'an. Demikian pula Al-Quran menceritakan tentang perkara peristiwa yang akan datang. Contoh, di awal dutusnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat, ya seperti Abu Bakar, Ustman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ketika pasukan Romawi berperang melawan pasukan Persia, para sahabat pada waktu itu mereka mendukung pasukan Romawi. Karena kedekatan pasukan Romawi dengan ajaran Islam, ya, ini pasukan Romawi kan agamanya nasrani, agama samawi, agama datang dari Allah Subhanahu ta'ala ya, jadi dekatlah dengan Islam. Sedangkan Persia agamanya musyrik, menyembah api. Nah, jadi ketika pasukan Romawi dan Persia berhadapan, maka Romawi kalah. Dan ini tentunya membuat kaum muslimin sedih atas kekalahan kaum Romawi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al Rum, surat Romawi. Allah katakan Alif Lam Mim gulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di golabihim sayaglibun. Alif Lam Mim gulibatir rum, Romawi telah dikalahkan. di negeri yang terdekat. Namun setelah kekalahan Romawi itu mereka pasti pasti menang dalam waktu beberapa tahun lagi. Nah, tentunya bunyi ayat ini merupakan kabar gembira kepada bagi kaum muslimin. Maka Abu Bakar Siddiq pun memberikan taruhan yang besar. Ya terhadap orang musyrik. Ya saya jamin saya yakin dalam beberapa tahun ini akan terjadi perang ulang antara Romawi dan Persia dan Romawi pasti menang. Abu Bakar pun memberikan taruhan yang besar saat itu. Ya, ya mungkin pada waktu itu belum ada ini, belum ada hukum judi ya, belum ada hukum taruhan pada saat itu karena biasanya yang berbicara tentang hukum-hukum itu biasanya di kota Madinah biasanya. Kalau di Makkah itu biasanya pembahasan tentang ancaman-ancaman terhadap orang kafir. Jadi belum ada hukum pada saat itu. Ya, tentunya taruhan ini judi. Ya, di dalam Islam maka Abu Bakar Siddiq memberikan taruhan besar. Ya, sebelum adanya pengharaman terhadap uh, taruhan atau judi. Dan Abu Bakar yakin Romawi pasti menang. Nah, akhirnya terjadi taruhan lagi. Beberapa tahun kemudian terjadilah peperangan antara Romawi dengan Persia. Yang menang adalah Romawi. Persia seperti apa yang dikabarkan di dalam Al-Qur'anul Karim nah ini menunjukkan bahwasanya ini Al Quran wahyu dari Allah subhanahu wa taala bukan karangan bukan rekayasa Nabi Muhammad seperti apa yang dikabarkan oleh musuh-musuh Islam ya kemudian mukjizat yang berikutnya dari Al Quran tentang surat Al Lahab ya surat Al Lahab Allah bin Ika menceritakan tentang Abu Lahab bersama istrinya masuk ke dalam neraka Dan ayat ini turun 10 tahun Sebelum meninggalnya Abu Lahab Artinya Al-Quran ini Menginformasikan Memfonis Abu Lahab itu pasti menjadi penghuni neraka Nah ayat ini turun 10 tahun sebelum Abu Lahab meninggal Nah logikanya Andaikan Abu Lahab masuk ke dalam agama Islam, berarti batalah ayat ini, batalah surat ini. Ya. Yep. Namun apa yang terjadi? Abu Lahab meninggal dalam keadaan kafir, menunjukkan apa yang dikabarkan oleh Quran ini benar. Bahwasan Abu Lahab itu bakal masuk neraka. Ya, sebenarnya bisa saja Abu Lahab dia mengatakan masuk ke dalam agama Islam. Dan banyak sahabat-sahabatnya Abu Lahab yang lebih keras, yang lebih sadis daripada. Abu Lahab lebih keras terhadap permusuhannya terhadap Islam, tapi mereka masuk ke dalam agama Islam. Tapi kenapa Abu Lahab tidak masuk Islam? Ya, karena Allah sudah memfonisnya dia pasti masuk neraka. Kita lihat Umar ibnu Khattab taala anhu. beliau adalah orang yang paling keras permusuhan terhadap Islam, lebih keras daripada Abu Lahab. Bahkan ada yang mengatakan saya lebih percaya. Om tanya Umar yang masuk Islam daripada Umar sendiri. Saking mustahilnya Umar itu masuk Islam. Karena kerasnya beliau permusuhan terhadap terhadap Islam. Bahkan Umar bin Khattab merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia lebih keras daripada Abu Lahab. Iya. Namun Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam. Ya demikian pula Suraka bin Malidah mengejar Nabi Muhammad SAW hendak nak membunuh Nabi Muhammad SAW dia terprosot Uh, kaki kudanya ke dalam bumi. Ya di dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, dan banyak sahabat-sahabat Abu Lahab ini mereka semua masuk ke dalam agama Islam. Khalid bin Walid. Ya. Yep. Dan lain-lain sebagainya. Kenapa Abu Lahab tidak masuk ke dalam agama Islam? Padahal Abu Lahab adalah <coughs> sedarah dengan Nabi Muhammad. Abu Lahab Paman dekatnya Nabi Muhammad SAW, rumahnya juga berdekatan, dan orang yang pertama kali didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang membebaskan suwaibah. seorang budak, sebagai bentuk rasa syukur beliau atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini Abdullah ini, namun dia tidak masuk ke dalam agama Islam. Karena sudah fonis dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi andai kan Abu masuk ke dalam agama Islam. batalah ayat ini. Berarti tidak ada mujizat di dalam Al-Quran. Ya, Menfonis Abdullah masuk neraka. Yang nyatanya Abdullah masuk Islam. Ya, namun Abdullah tidak masuk Islam sama sekali. Dan dia matinya menggenaskan. Ya, Jenazahnya sangat bau sekali. Tidak ada orang berani memasukkannya ke dalam. Liang lahat ya kecuali pakai kayu ya pakai kayu setelah masuk ke dalam liang lahat kemudian dilempar pakai batu sampai batu itu memenuhi uh, kuburannya saking bau busuknya ya azab Allah subhanahu kepada Abu Lahab ini diantara antara uh, Alquran Al Quran yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam. Dan kalau kita melihat Al Quran itu banyak sekali mujizat-mujizat. Di situ ditemukan banyak aturan-aturan yang mengandung kemaslahatan untuk kehidupan manusia. Al-maslahatul basyariyah, kemaslahatan untuk kehidupan manusia. Merupakan sebaik-baik konon di muka bumi ini. Andaikan manusia mau menerapkan Al-Qur'an sebagai hukum dalam kehidupan manusia, ya pasti mereka akan mendapatkan kemaslahatan yang luar biasa. Masalah pembagian warisan itu disebutkan dalam Al-Qur'an itu secara terperinci. Tidak ada pembagian warisan yang paling baik seperti Al-Qur'anul Karim. Bahkan Orang kafir merasa kagum, dan ada orang kafir yang masuk ke dalam agama Islam hanya gara-gara masalah warisan yang disebutkan di dalam Al-Quran secara terperinci. Ini kemaslahatan yang luar biasa. Ya, tentang ilmu pengetahuan, ya, tentang ilmu kedokteran, semuanya disebutkan di dalam Al-Quran. Itu, ini menunjukkan Al-Quran merupakan mujizat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. orang kafir memberikan tuduhan. Wah, Muhammad itu kan dia baca buku-buku, baca kitab-kitab. Sehingga Nabi Muhammad sehingga Muhammad itu meringkas ya, membuat kitab sendiri. Kita katakan Nabi Muhammad tidak bisa baca. Bahkan Allah sendiri mengatakan, "Ya. Yep. Allah sendiri mengatakan, "Wa ma kitab wa Engkau tidak pernah membaca sebelum Nabi Muhammad dan tidak pernah menulis karena memang Nabi Muhammad tidak bisa baca. Orang kafir mengatakan Muhammad menjiplak dari kitab Taurat dan menjiplak kitab Injil kemudian membuat kitab sendiri. Karena di dalam Quran itu menceritakan tentang perkara yang goib, tentang surga neraka, tentang hari pembalasan, tentang hari kebangkitan, tentang malaikat, tentang jin, dan lain sebagainya mirip seperti apa yang ada di dalam Quran, di dalam kitab Injil dan Taurat. Sehingga mereka menuduhkan Muhammad telah menjiplak. Lah Muhammad tidak bisa baca, Muhammad juga bisa baca. Diberikan pula tentang astronot dibahas, dikupas habis di dalam Al-Quranul Karim. Yep. Tentang ilmu pengetahuan, tentang ilmu kedokteran. Sementara pada zaman Nabi Muhammad SAW tentang ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran dan ilmu astronot belum semaju seperti zaman sekarang. Tapi sudah diceritakan di dalam Al-Quran begitu jelasnya, begitu detailnya sehingga seorang profesor di Amerika Serikat ia ya, menyebutkan ya ketika profesor masuk ke dalam sebuah maktabah sebuah perpustakaan di New York dia mendapati deholi Al Quran kita suci Al Quran dia membaca dari awal alif lam ya dalik, al kitab la raiba Fi kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya ini dibuat penasaran uh, sama Al Quran Si sang profesor ini. Ya kok ada sebuah kitab, ya di awal-awal tulisan itu sudah menjas dirinya itu benar. Tanpa ada keraguan sedikit. Kan biasanya kalau tulisan-tulisan ilmiah, di akhir tulisan itu kan pasti menyebutkan, buku ini tidak lepas daripada kekurangan, maka uh, kritikan diharapkan, kan gitu. Tapi ada sebuah kitab langsung menjas dirinya paling benar. Akhirnya membuat penasaran. Dia terus membuka 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 dari awal sampai akhir dia menyimpulkan ini buku ilmu pengetahuan semua tentang ilmu pengetahuan disebutkan semua di dalam Al Quran ini sang profesor seorang ahli ilmu, ya langsung dia membenarkan ya tidak mungkin Muhammad menjelaskan sedetail itu dari mana Nabi Muhammad tahu ya tentang uh, ilmu uh, NASA Nabi Muhammad bukan seorang astronot sejak kapan Nabi Muhammad naik uh, menjadi ahli astronot menceritakan tentang apa yang ada di dalam lautan dan Nabi Muhammad bukan seorang penyelam. Tentang ini ke dokter dan Muhammad bukan seorang dokter dan belum ada ilmu pengetahuan buku-buku di zaman dulu sama seperti zaman sekarang belum ada. ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anil hawa in huwa Ya, bukan buatan Nabi Muhammad, bukan rekayasa Nabi Muhammad. Tapi ini Al-Qur'an benar-benar datang dari Allah. Ya bukan rekayasa Nabi Muhammad SAW Bahkan orang kafir berusaha Untuk mencari-cari kesalahan di dalam Al-Quran itu Dari sisi ini, dari sisi ini Semuanya terbantahkan Sampai sekarang tidak mampu mereka mendatangkan satu ayat Di dalam Al-Quran yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan Ilmu kedokteran Ilmu bahasa ya, Karena ditemukan sekali Ada kesalahan bahasa di dalam Al-Quran Ini ditemukan sama orang kafir yaitu dalam surah Al-Ankabut. Ya disebutkan dalam surah Al-Ankabut itu eh, perumpamaan orang-orang yang menyembah selain Allah kama ankabut ittakhadhat baita. Seperti angkabut seperti laba-laba yang membuat rumah. Nah, kesalahan bahasa di sini ya yep, eh, dalam Al-Qur'an ini menyebutkan ittakhadhat untuk ankabut. Al-Ankabut itu kalau kita belajar bahasa Arab, ya yep, Alangkabut itu kan muzakkar, ya berarti fiilnya itu harus muannas, eh, harus muzakar juga bukan muannas. Alangkabut itakhoza harusnya seperti itu. Bukan itakhoza pakai ta terakhir tak ta'nits yang menunjukkan dia itu wanita. Ya contoh yang lain seperti ini. Muhammad zahaba. Ya Muhammad pergi. Kalau untuk wanita Fatima zahabat. Zahabat ya. Tambah tak zahabat menunjukkan wanita. Muhammad jalasa. Kalau untuk wanita Fatimah jalasat. Muhammad akala, Fatimah akalat. Ya, jadi fiilnya itu harus pakai tataanis kalau untuk wanita. Ya, kalau untuk laki-laki tanpa tataanis. Nah, dalam al ini Al-ankabut ittakhazat, harusnya ittakhadha. Ini dari sisi bahasanya. Ya, kaum muslimin yang mau bagaimana lagi? Ya, kita hanya beriman saja apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alangkabut ita khuadat, Itu yang kita baca selama ratusan tahun Dan subhanallah yang membuktikan Kebenaran daripada Al-Quran ini ilmu pengetahuan Nah penemunya adalah orang kafir Penemunya adalah orang kafir Setelah dilakukan penelitian Ditemukanlah ternyata Laba-laba uh, yang bisa membuat rumah itu adalah Laba-laba perempuan, laba-laba betina Sedangkan laba-laba jantan tidak bisa membuat rumah. Maka benarlah apa yang difirmankan Allah SWT ini. Seperti al kabut yang membuat rumah. Allah menggunakan kata uh, untuk mu'annas dengan tata anis itakhodat. Karena ternyata al kabut yang bisa membuat rumah itu adalah laba-laba yang yang betina. Laba-laba jantan tidak bisa buat rumah. Maka terbantahkanlah apa yang dituduhkan oleh orang kafir. Nah, dari mana Nabi Muhammad tahu? Ya, sebenarnya Nabi Muhammad uh, tidak mengetahui secara ilmu pengetahuan, tapi itulah yang Nabi Muhammad SAW terima dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan banyak hal. Ya, tentang dalil atau bukti kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat di dalam Al-Qur'anul Al Karim. طلاب مدرسة الولدان الإسلامية سواء في مركز أم غير مركز هم يتعلمون معنا القرآن الكريم والقاعدة النورانية ومت تحفة الأطفال ويتعلمون أيضا من لسان عربي يا نختتم إن شاء الله ونطلب ونرجو من الله لهم التوفيق was wa an yahtadhum jami'an saya memang berharap anak saya ini pasti ya fondasi secara fondasi agamanya memang uh, bisa kuat gitu ya jadi dari kecil uh, pengen sekali saya sebagai orang tua anak saya ini uh, fondasi agamanya itu kuat jadi makanya saya memilih Al-Wildan and uh, I can say with full confidence that al provides Uh, uh, a very in depth study into Islamic sciences as well as the Arabic language and the English language. Studying here has made me very well educated and well versed in Islamic uh, Islamic studies like Aqidah, Fiqh, and also um, good at reading the Quran as well. Kemudian, diantara Dala Adala persaksian orang Orang Ahli Kitab. Yahudi dan Nasrani. Bahwasanya di dalam Quran, di dalam kitab-kitab uh, sebelumnya sebelum Al-Quran, Taurat dan Injil itu disebutkan nubuah kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cirinya, sifatnya dan di mana diutus, kemudian di mana Nabi Muhammad uh, hijrah itu dijelaskan secara terperinci. Bahkan Allah SWT sampai-sampai menyebutkan ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi Nasrani itu tahu betul tentang Muhammad seperti mereka mengetahui tentang anak-anak mereka. Artinya mereka mengakui Muhammad itu adalah seorang nabi. Ya kita ambil contoh. Ketika musim haji, ya Rasulullah SAW memanfaatkan untuk berdakwah. Ya karena memang syariat haji ini kan syariatnya Nabi Ibrahim. Sebelum itu Nabi Muhammad itu haji sudah ada. Orang-orang sepenjuru arah itu mereka datang ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Rasulullah SAW datang ke Mina mendapati enam orang pemuda. Enam orang pemuda ini dari Yasib, nama kota Madinah. Ya, nama sebelum nama kota Madinah ini Rasulullah SAW mendatangi enam orang pemuda ini kemudian Rasulullah mendakwahkan mereka menjelaskan bukti kenabian Nabi Muhammad kemudian membacakan Al-Quranul Karim, kemudian salah seorang dari mereka mengatakan wahai sahabat-sahabatku demi Allah inilah Nabi inilah Rasul yang selama ini selalu disampaikan oleh orang-orang Yahudi kepada kita dan orang Yahudi selalu mengancamkan kepada kita bila Nabi Akhir zaman itu datang ya dan demi Allah inilah yang dimaksudkan oleh orang-orang Yahudi itu ya karena memang ya di Yasrib atau di Madinah itu banyak orang Yahudi. Orang Yahudi ini selalu menyampaikan kabar tentang Nabi Akhir Zaman. Sebentar lagi Allah akan mengutus Nabi Akhir Zaman. Bahkan ketika terjadi perang antara Yahudi dengan orang Madinah, orang Yahudi memberikan ancaman. Ya, sebentar lagi Allah akan mengutus Nabi Akhir Zaman. Kami akan beriman kepada Nabi Akhir Zaman itu dan kami akan memerangi kalian, menghancurkan kalian sehancur-hancurnya sebagaimana hancurnya kaum Samud dan kaum Ad. Ini ancaman orang Yahudi kepada orang Madinah. Ya, selalu mereka sebutkan hal demikian. Maka salah seorang dari enam orang tadi mengatakan, "Segeralah kalian beriman sebelum orang Yahudi masuk Islam." Kemudian mereka masuk ke dalam agama Islam enam orang ini. enam orang ini kembali ke Madinah. Kemudian mereka sampaikan kepada penduduk Madinah yang lainnya bahwasanya nabi yang dijanjikan oleh orang Yahudi, yang diancamkan oleh orang Yahudi kepada kita itu sudah ada, sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kami sudah bertemu, sudah berbicara dengannya. Akhirnya orang Madinah pun masuk Islam. Banyak yang masuk Islam. Ya bahkan hampir semua penduduk kota Madinah masuk Islam. Masuk Islam sembunyi-sembunyi. Orang Yahudi tidak tahu. Kalau orang Islam, kalau orang Madinah itu sudah pada masuk Islam. Dan subhanallah jumlah mereka yang masuk Islam di Madinah itu lebih banyak daripada orang Mekah sendiri. Ya Nabi Muhammad berdakwah di Mekah 13 tahun. Sedikit orang yang masuk Islam. Sementara di Madinah, Nabi Muhammad belum ke Madinah, orang sudah pada masuk Islam. Kenapa? Karena ada orang Yahudi mengabarkan lewat kitab mereka, lewat kitab mereka. Yep. Nah, oleh karena Madinah sudah banyak yang masuk Islam, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berhijrah. Itulah permulaan daripada hijrah. Ada Andil Yahudi juga ya mereka yang menyampaikan tentang risalah Muhammad Nabi akhir zaman ketika benar Nabi itu datang maka yang lebih cepat masuk Islam itu adalah orang-orang Madinah sehingga semua mereka masuk Islam dan Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk berhijrah ke kota Madinah. Ya. Kemudian di Madinah Rasulullah SAW menikahi seorang wanita Yahudi, wanita Yahudi yang bernama Zainab binti Luhay. Zainab binti Luhai. Ini wanita Yahudi. Kemudian setelah itu dia masuk ke dalam agama Islam. Zainab binti Luhai ia bercerita kepada uh, Rasulullah dan juga kepada kaum muslimin. Ia ya, beliau berkata, ketika pertama kali Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, orang-orang Yahudi juga para pendatangnya gempar. Ada orang yang mengaku Nabi itu. Apakah benar itu adalah Nabi yang uh, yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Dan saya mendengarkan langsung percakapan antara bapak saya dengan paman saya. Ya bapaknya Zainab dan pamannya Zainab adalah dua orang rahib pendeta besar Yahudi. Bapak saya bertanya kepada paman saya, wahai saudaraku, benarkah dia adalah Nabi yang dijanjikan Allah swt dalam kitab Taurat? Maka paman saya menjawab, benar, dia adalah Nabi. Dialah yang Allah janjikan kepada kita disebutin dalam kitab Taurat. Tapi kenapa dia bukan orang Yahudi? Iya. Yep. Dan ternyata ya orang-orang uh, Yahudi itu ya mereka meyakini itu adalah nabi yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala yang disebutin dalam kitab Taurat. Namun karena iri, karena hasad yang ada di dalam hatinya orang Yahudilah yang menjadikan mereka menolak kebenaran. Mereka tidak ingin Nabi dijanjikan di dalam kitab Taurat itu ya orang-orang Arab ya babu-babunya mereka keturunan Ismail mereka ingin Nabi itu dari orang-orang Yahudi itu diinginkan oleh mereka dari hasad mereka itulah yang membuat mereka itu menolak. Ya. Demikian juga ada pendeta Yahudi bernama Abdullah bin Salam. Ini adalah pembesar Yahudi juga. Dia penasaran karena ini orang Madinah pada masuk uh, agama baru semua ini, dan ada orang yang mengaku diri Nabi. Apakah benar dia Nabi? Disebutkan di dalam Kitabut Taurat itu. Akhirnya, Abdullah bin Salam ini uh, mendatangi Nabi Muhammad, dan Abdullah bin Salam dengan firasat mengatakan, "Saya tidak mendapati setitik kebohongan pada muka Muhammad, Ini mukanya orang seorang yang jujur." Kemudian, Abdullah bin Salam mengajukan beberapa pertanyaan. Ya tidak bisa dijawab melainkan orang yang mendapatkan wahyu dari Allah. Tiga pertanyaan itu semua dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan jawaban wahyu dari Allah, akhirnya Abdullah bin Salam dia masuk Islam. Maka Abdullah bin Salam mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi, para pendeta-pendeta Yahudi itu mengetahui engkau adalah nabi yang diutus sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam kitab Taurat." Yep. Namun mereka mendapati ternyata nabi yang dijanjikan itu bukan orang Yahudi. Itulah yang membuat mereka tidak menerimanya. Ini perkataan uh, Abdullah uh, bin Salam. Jadi ternyata benar Muhammad ini adalah nabi yang dijanjikan. Yang disebutkan di dalam Kitab Taurat akan kedatangannya. Bahkan orang-orang Yahudi, ya kenapa? Bisa ada orang Yahudi di Madinah? Dulu tuh Yahudi tempatnya di Palestina dulu. Ya. Karena mereka mengetahui sebentar lagi Nabi akhir zaman itu datang, mereka mencari tempatnya di sini, lahirnya di sini. Nanti Nabi akhir zaman itu akan hijrah di sebuah tempat yang banyak pohon kormanya, banyak bebatuannya. Jadi disebut dengan had mahjarun nabi, tempat hijrah nabi. Ya, maka orang Yahudi itu mencari ciri-ciri mahjarun nabi itu, ciri-ciri tempat yang bakal dijadikan tempat hijrah oleh nabi akhir zaman itu. Mereka cari, mereka temukan di Madinah dengan ciri-ciri disebut di dalam kitab Taurat banyak pohon kurmanya banyak banyak bebatuannya akhirnya mereka tinggal di situ yang mereka istilahkan dengan mahjarun nabi tempat yang bakal dijadikan tempat hijrah oleh nabi akhir zaman dan ternyata benar setelah Muhammad hijrah di situ mereka tidak lagi percaya tidak beriman mereka mengingkari lagi ya, padahal Allah sendiri mengatakan ya kama ya abna'ahum mereka itu tahu tentang Muhammad sebagaimana mereka mengetahui tentang anak-anak mereka sendiri tahu persis mereka tanpa ada keraguan sedikit pun. Kemudian ucapan seorang pendeta Bahirah yang ada di kota Busro, tepatnya di negeri Syam atau Yordania sekarang ini. Ketika Nabi Muhammad berumur 12 tahun, pamannya Abu Talib membawa Muhammad ke Syam untuk berdagang. Selama dalam perjalanan Muhammad kecil ini dinaungi oleh awan. Kemudian setiap pepohonan dan bebatuan dilewati oleh rombongan ini. Maka bebatuan dan pepohonan ini uh, tunduk. Dan itu dilihat oleh pendeta Bahiroh dari kejauhan. Ya, maka ini tentunya dibuat uh, kagum oleh uh, pendeta Bahiro ini. Dan dia mengetahui, ya, di dalam kitab Al-Injil, ya, bahwasanya pepohonan dan bebatuan itu tidak akan uh, tunduk, melainkan kepada seorang nabi akhir zaman. Lalu ia memanggil, ya, mengundang rombongan dagang tadi untuk masuk ke dalam uh, kanisah gerejanya. Bahira ia mencari-cari seseorang yang ada di situ. Mungkin ada seorang di situ yang dicurigai guys yang bakal menjadi nabi. Lalu ia mendekati seorang anak mencurigai pada uh, seorang anak dan Bahirun dia uh, teliti betul dia melihat uh, pada diri Muhammad ini dan ia membuka uh, pundak Muhammad, dia ya, dibuka bajunya maka ditemukanlah stempel kenabian. Ya ditemukan stempel uh, kenabian Bahir bertanya siapa punya anak ini. Abu Talib menjawab, itu adalah anak saya. Tidak, tidak mungkin anak ini punya orang tua. Pasti anak ini yatim piatu. Lah, dari mana kamu tahu? Ya. Maka Bahir berkata, hada seyudul al alamin. Sesungguhnya anak ini akan menjadi pemimpin bagi semesta alam. Hada Rasul Rabbil Alamin Dia akan menjadi Rasul Tuhan semesta alam Hada yaba'athuhu Allah rahmatan lil alamin Dan dia akan diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk semesta alam Kalau Maka rombongan-rombongan itu mengatakan Ma'allamaka bizalik Dari mana anda tahu tentang hal itu? Kalau maka Bahir mengatakan Innakum hina syaraktum minal Minal aqabah lam yabako hajar Wala syajar illa khara sajidan karena tidaklah kalian uh, melewati pepohonan dan bebatuan melainkan mereka semua tunduk dan sujud wala yasjudani nabi dan pepohonan serta bebatuan itu tidak akan sujud melainkan kepada nabi yang dijanjikan di dalam kitab kami wa inni arifu bi dan aku mengetahui ada stempel kenabian asfala min godrufi katifihi tufa pas di bawah pundaknya dan stempel itu seperti buah apel. Ana ina najiduhu fi kutubina, seperti itu yang disebutkan di dalam kitab Injil. Jadi persis dalam kitab Injil menyebutkan tentang kenabian Muhammad sebagaimana kitab Taurat sebelumnya. Maka Bahiro ini pada kepada Talib agak segera dibawa pulang. Muhammad ini jangan sampai dalam perjalanan itu dia mendapatkan bahaya, ancaman. Ini nabi akhir zaman. Nah ini semua adalah bukti kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada yang 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 menolak kecuali orang-orang yang sombong, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal sehat akan menerima kebenaran Islam. Makanya tidak ada orang yang masuk Islam itu melainkan orang-orang intelektual, para pendeta, orang, orang yang cerdas, orang yang jenius. Mereka yang harus masuk Islam. Ya, karena Islam ini sesuai kebenaran, realita, fakta. Ya, kalau ada orang yang keluar dari agama Islam, mereka adalah orang-orang yang yang bodoh ya dari kalangan orang yang tidak berilmu. karena ya, mereka tidak menyerti agama mereka sendiri. Iya, ini termasuk di antara bukti kebenaran Islam itu yang masuk ke dalam agama Islam adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berilmu. Karena mereka mendapati Islam itu sesuai dengan kebenaran. Dan itu hanya dicerna sama orang-orang berakal saja, orang yang cerdas. Ya, inilah beberapa uh, Ya semoga dengan hal-hal seperti ini semakin uh, kuat keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai hujjah kepada orang-orang yang tidak uh, beriman terhadap Kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kuru ta'wananil hamdillillahi rabbil alamin akulukul hada astaghfirullahi wa lakaum inna humu al ghofuru rahim. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قنطريدا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على لرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بانية من فضة وأكواب كانت قواريرا